Bosku, balik lagi dengan Oji Kui di makan-makan jalan-jalan. Bosku, kali ini kita lagi dari soto ayam Cak Son Velodrome. Wah, kita mau makan soto ayam Cak Son. Apa bedanya? Kayaknya di sini tuh saya lihat dari Instagram, dari media sosialnya, kayaknya tempatnya asik, enak ya. Terus juga soto ayamnya murah dan katanya di sini tuh free balungan. Waduh, apa free balungan? Wes kita lihat aja ke dalam. Ayo bosku, yuk. Waktunya pesan dulu, Mbak. Selamat sore, Mbak. Mbak, yang spesial dari soto ayam Cak Son ini apa, Mbak? Sebentar. Kak, yang spesial dari soto ayam Cak Son ini apa? Menu spesialnya apa di sini? Soto ayam. Soto ayam? Jeroan kulit. Aduh, soto ayam jeroan kulit jahat, Pak. Kolesterol. Aduh. Terus saya tuh dapat info dari media sosial tuh di sini ada namanya free balungan. Itu apa, Mbak? Free balungan, Mbak? Tulangnya ayam, Mbak. Oh, tulangnya ayam. Itu tulangnya aja atau masih ada daging-dagingnya gitu? Ada daging-dagingnya. Jadi bisa untuk dikrokot-krokot gitu. Oh, tetelan. Bukan tetelan. Ini tulang tapi masih ada dagingnya. Jadi tim krokot-krokot masuk. Oke, Mbak, saya pesan soto ayam Cak Son ya. Terus di sini ada selain soto ayam apa? Soto daging. Oh ya udah deh, saya soto ayam satu, soto daging satu, sama balungan tadi itu ya, itu masih ada. Oh, sama minumannya apa sini spesial? Es santan. Oke deh, saya pesan itu. Ya, oke, makasih ya, Mbak ya. Nah, kita udah pesan bosku. Yuk. Oh iya nih. Nih di sini pasti bingung ya, ini rantang nih apa? Ini rantang ini kalau mau bungkus harganya cuma 35.000. Itu sudah dapat sama rantangnya. Loh, kalian beli ping 10 yo, wake koleksi rantang di rumah. Wis, cangkep ibuke pasti seneng ake rantang. Terus, nah ini ada promo grand opening di cabang Velodrome. Soto ayam ini tadi saya lihat di menu itu harganya 15.000. Tambah es teh tinggal 10.000. Yang harusnya 20.000 tinggal 10.000. Promo 50%. Waduh, edan. Promonya sampai tanggal 3 Oktober. Wes, gak usah kaken suwe, kita coba aja. Ayo bosku. Bosku, ini kita sudah ada di soto ayam Cak Son Velodrome. Nih menu yang kita pesen nih, lengkap banget. Jadi di Cak Son ini selain ada soto ayam, nah ini penampakan soto ayamnya. Tuh, selain ada soto ayam, ya di Cak Son ini juga ada nih soto daging sapinya. Terus juga di Cak Son ini ada free balungan. Apa sih balungan itu? Nah, ini loh, Rek. Ini loh, John. Balungan ayam. Ini free nih. Lihat, semangkok penuh gini nih free. Wih, gak usah lama lagi. Kita cobain dulu soto ayamnya. Nah, ini dia bosku. Penampakan soto ayamnya. Yuk, kita coba dulu ya. Di sini tuh free koya. Jadi, nah ini free koya. Kalian mau tumplek ini semua ke piring semua juga boleh kalau kalian senang koya. Jadi nggak pelit ya, nggak ada kata-kata pelit koya. Nih, saya tuh suka koya. Jadi ini, wah, banjir koya. Mantap. Yes. So, kita cobain dulu kuahnya yang belum kena koya nih. Nih, kuahnya itu butek-butek. Berbumbu banget. Kalau kata orang Malang itu kayak buket ya, soto ayam buket ya. Kita cobain dulu bosku. Makan bosku. Oh, sotonya tuh kuahnya gurih, bumbunya tebel banget. Saya bilang ini soto yang berbumbu banget, tebel banget buahnya. Terus kita campur sama koyanya. Tuh, dalam satu porsinya soto ayam Cak Son ini harganya itu 15.000 ya bosku. Tapi lihat porsiannya juga banyak, mie-nya, ayamnya juga banyak banget.
Nah, ini ciri khas soto saya, kalau makan banyak koya tuh jadinya kental, enak banget. Cobain dulu bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bosku. Ditambah koya, tebel banget. Jadi koyanya di sini tuh bukan koya kelapa, tapi koyanya itu koya kerupuk sama bawang gitu loh ya, bawang putih yang ditumbuk. Jadi tebel banget rasanya. Ini koyak cita rasa soto Surabayaan ini. Enak ini. Kuahnya kental, bumbunya tajam. Makan bosku. Ono sing kurang, tambahin sambel. Oh. Kita sambelin dulu ya bosku. Wow. Wes cukup. Nah, kita aduk lagi. Yes. Makan bosku. Oh. Ditambah pedes, jadi dapat banget rasanya. Enak banget. Satu porsi ini 15.000, dijamin kenyang, apalagi free balungan ya. Nah, ini free balungan. Jadi kalau makan balungannya itu enaknya dicampurin sini. Oh, dapat kepala ayam gede. Ini free nih, satu mangkok ini free. Cobain sih balungannya. Makan bosku. Dagingnya itu masih akeh, tuh masih banyak. Dagingnya masih banyak. Jadi bukan tulang aja ya lo, ini dapat kulit lagi. Asli 15.000 di soto ayam Cak Son, nggak bakalan rugi, nggak bakalan nyesel. Enak banget. Heh, di sini tuh juga ada ini. Oh, ada sate usus, sate telur, sama perkedel kentang. Idola saya sate usus, sate telur. Campur di sotonya. Nah, ini coba dulu ya sate usus ya. Makan bosku. Di luar ekspektasi, sate ususnya itu basah ya. Artinya basah apa? Dia nggak kering yang digoreng gitu. Dia berbumbu banget, ini berbumbu banget. Itu enak banget. Ya, coba sama sate telur puyuh. Favorit saya sate usus ya. Pakai nasinya. Makan bosku. Free balungannya. Makan bosku. Loh, balungnya hak mini. Kecil banget. Enak banget. Eh. Nah, bosku, kita juga coba dari soto dagingnya ayam Cak Son. Ah, ini jadi kalau kalian enggak pengen yang lain ya, di sini tuh juga ada soto daging. Cuman kuahnya tuh beda. Jadi di sini tuh kalau saya lihat sekilas tadi tuh kayak rawon, tapi ini soto. Jadi emang bumbunya tuh beda. Jadi beda sama soto-soto yang lain. Kalau soto yang lain itu kuahnya sama, kuning, cuma beda isian. Tapi kalau ini emang beda banget. Kita coba aja dulu, bosku. Coba kuahnya dulu, bosku. Makan, bosku. Tuh. Beda banget. Jadi beda sama kuah ini. Di sini bumbunya tuh saya ada ngerasa kayak koyak kelapa ya. Jadi ada koyak kelapanya yang bikin beda. Nah, ini. Tuh, isinya tuh ada camba, ada daging, ada telur. Coba makan bosku. Potongan dagingnya tuh gede-gede, wungkul banget, enak. Sambelin juga. Cus. Aduk dulu bosku. Jadi gak usah ditambah koya lagi, karena
di soto daging ini dia koyaknya itu pakai koyak kelapa. Dan itu sudah dicampur di bumbu dasarnya. Makan bos gue. Telurnya. Enak. Nah ini kalau soto daging kita pakai perkedel kentang, celupin aja, set, gabung, makan bosku. Sampai celemotan, beh, enak banget ya. Nah, makanannya ada soto ayam, soto daging, dapat balungan free, sate-satean, dan gak ketinggalan nih. Saya pesan namanya es santan. Gelasnya gede banget ya, nih semuka. Segini ini cuma berapa? 7.000. Waduh, edan, murah banget. Ini kita dikasih roti yang dikasih sirup. Aduk dulu. Nih, biar kecampur dulu. Cobain dulu es santannya. Es santan Cak Son Velodrome dengan harga 7.000 aja. Seger banget, Rek. Sumpah. Celupin ya. Petang bim. Bosku, maaf tadi ada tragedi sedikit, lampunya mati. Jadi ya, ini kita lanjut ya. Kita cobain dari es santannya. Nah, ini dapat roti. Nih, rotinya udah dikasih sirup. Kita celupin. Tambah kenyang nih. Murah banget, 7.000 satu porsi gini. Diminum berdua oke, sendiri oke. Video kita sampai habis ya, buat kalian cobain soto ayam Cak Son di Velodrome. Jadi yang cabang Velodrome ya, yang kita datangin ini. 15.000 aja sotonya, untuk balungannya free, untuk soto dagingnya 20.000 aja. Ini es santannya epic banget, 7.000 aja. Ini bisa buat berdua loh, kalau gak kuat sendirian. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe, pinter. Ya, terima kasih bosku waktunya. Have a nice day, have a nice weekend. Ciao.